1, 2, 3, 4, tetapi ternyata itu ditolak. Tetapi pada sidang hari ini kami sudah mendapatkan jawaban atas kegelisahan selama seminggu ini bahwa apa yang kami uji, yang kami harapkan untuk diperiksa dan diadili secara formil yang ada di sini ternyata oleh hakim pra peradilan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi sebagai sebuah bentuk kepatuhan secara hukum, mau tidak mau putusan itu adalah putusan yang kita hargai sebagai sebuah produk hukum. Ya. Langkah selanjutnya Pak, MSA ini akan diserahkan ke kepolisian untuk ditabrakan? Nah, kalau itu belum tahu, ini kan baru selisih, belum ada 5 menit nih. Jadi pasca ini kami tentu akan konsultasi dengan beliau. Terlebih ini banyak yang belum dibacakan, artinya banyak belum dibacakan tadi, pertimbangan itu sepertinya tidak utuh untuk dibacakan. Jadi kami sembari menunggu salinan resminya, nanti baru kita akan menyatakan sikap berikutnya.